Oke kan, kembali lagi bersama saya Will dan di Hello WL. Dan kali ini kita akan bermain game Roblox City Life Tycoon nih guys. Di sini nih kayaknya kita bakalan ngebangun kayak suatu kota gitu ya, karena judulnya sih City ya. City itu kan artinya kota. Oke, nggak usah banyak bicara buat kalian yuk yang tidak mau ketinggalan video berikutnya, langsung aja di klik tombol subscribe-nya kan. Dan yang suka video kayak gini, jangan lupa dipencet like-nya sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat bikin konten kayak gini coy. Oke, kalau gitu langsung saja kita masuk ke dalam gamenya nih. Kayaknya kita disuruh ngapain, disuruh ke sini nih. Biasanya game Tycoon-Tycoon nih kayak gini ya. Nah, by worker, oke lah. Kita buy worker dulu, habis itu ada buy worker lagi. Biasanya nih ada worker-worker kayak gini nih, ngedrop-ngedrop uang nih. Nah kan tiba-tiba dia ngambil-ngambil uang dan masuk ke uang kita. Biasanya ada tempat ngambilin uang. Nah kayak gini nih, ATM. Oke mantap, langsung saja kita ambil ATM-nya di sini. Buy wall harganya 20, kita beli wall dulu kali ya. Biar kota kita nih agak... itu suaranya apa kan? Ada kayak suara sepeda motor gitu loh. Ya bodo amat lah ya, kita ngumpulin uang sampai 100. Nah kita bisa beli worker lagi coy. Oke mantap, worker kita sekarang ada dua. Nah sekarang ada worker mbak-mbaknya kan, ada mbak-mbak, ada mas-mas nih, pegawai kita nih. Oke mantap, worker ketiga harganya 400. Kita lihat kecepatan uang kita nambahnya seperti ini. Kita beli door dulu kali ya biar ada pintunya. Wah kaget aku, kok nggak cukup. Oh uang kita nol kan. Oke mantap mantap. Nah kayak gini kan ada pintunya. Sapet ini kalau nggak salah ini kayak kayak teras gitu kali ya. Tapi sebentar, aku pingin beli worker dulu karena worker itu sangat penting di sini buat kesejahteraan uang kita kan. Oke kita beli worker dulu kayak gini di sini. Nah mantap kan, shiny conveyor, mantap. Kita lihat nanti shiny conveyor itu ada apanya. Tapi sebelum itu kita beli apa dulu ya, enaknya beli karpet dulu kali ya. Kita bangun yang di dalam dulu ya. Oke, saya ini karpet. Habis itu nggak ada lagi yang bisa kita beli di sini nih. Ada apa nih? Ini biasanya sih pakai money selfish. Ini pakai robux kah? Kelihatannya sih. Kita coba aja lah ya. Tuh kan? Tuh kan? Jangan coy, jangan, jangan. Kita yang pakai yang gratis-gratisan aja lah ya. Nah oke lah, kita beli pet aja di sini. Oh mantap. Nah di sini nih ada apa, by road, road itu jalan, uang kita masih kurang. Oke mungkin kita beli shiny conveyor dulu kali yang di dalam ya, biar uang kita semakin bertambah gitu kan. Oke mantap. Nah kita beli shiny, wih conveyornya sekarang jadi berkiloan boy, mantap. Apakah semakin bertambah uang kita, semakin cepet nambahnya? Ya kayaknya semakin cepet sih. Oke kita langsung ambil saja, kita bangun yang ada di depan coy. Kita bangun road, siapa tahu nanti kita bisa ada kapal-kapalnya di sana kan ya. Oke mantap, woi sini kota kita kan, mantap kan. By truck, buat apa tuh truk? Ini ada mobil, harganya pakai robux itu kali. Jangan, kita yang pakai yang gratis-gratisan aja kali ya. Di sini ini ada by road juga, harganya berapa? Harganya 1200, kita masih belum bisa. Mungkin kita beli yang di dalam-dalam dulu. Kantor kita ini mungkin kayak semacam kantor bupati gitu kali ya. Aku juga nggak tahu sih. Kemungkinan ini kayak gitu coy, karena ini di depan tuh ada kota kita. Di sini kayaknya kantor, kayak kantor bupatinya gitu kali. Unlock after buying store. Oh tuh. Kita disuruh ngapain juga nih, ngapain lagi maksudnya. Oke kita ambil. Nah wall-wall yang di belakang loh, kita bangun kantor kita dulu kan. Nah wall lagi, wait sasa by vault. Oke kita beli-beli lah, beli lagi. Oke beli lagi, nggak tahu tuh apa-apa aja yang kita beli tuh. By decoration. Oke kita beli. Nah mantap, decoration lagi, mantap. Ini apa, by light, kita belilah, beli semuanya lah. Ambil dulu uang kita. Oke mantap. By plan tanaman, ini mana boy? Oh ini ga? Oke. Kita, sekarang kita ambil uang dulu. Habis itu kita ke atas coy. Ini apa nih? Unlock after buying skyscraper. Apa skyscraper itu? Nah, itulah kita bangun yang ada di sini dulu lah. Ini by wall, mungkin kita disuruh membangun wall-wallnya sampai
mengelilingi ini dulu kali ya. Oke, habis itu kita disuruh beli apa? Roof. Oh, roof itu yang ada di atas itu loh. Rooftop mungkin ya. Oke, kita ambil uang dulu karena uang kita masih kurang. Kita ambil dulu uangnya, coy. Nah, oke, kita naik lagi. Beli roof. Oke, buy pilar. Pilar itu apa? Pilar itu. Oh, penyangga. Hebat sekali. Tadi nggak ada penyangganya, coy. Wah. Hebat sekali, coy. Buy rail. Apa tuh rail? Pokoknya kita beli aja lah ya. Apa nih? Chendren. Cheldiren. Ah, bodo amat lah. Pokoknya kita beli-beli lah ya. Biar kantor kita semakin bagus, coy. Oke, mantap. Tapi masih kurang nih. Ini nggak ada yang bisa ngasilin uang lagi, kah? Cuma tiga ini doang, kah? Wah. Ya udahlah. Kita beli ini. Apa itu tadi, boy? Kayak semacam lampu itu, kah? Udah nggak ada yang bisa dibeli lagi di sini. Udah stuck, kah? Ya udah, kalau udah stuck berarti kita bangun yang ada di luar, coy. Oke, kita ambil dulu uang kita. Nah, di sini ini ada bayi pilar. Jangan dulu. Oh, pilar dulu apa? Red dulu ya. Pilar dulu lah. Kayaknya ini penting ini. Oke. Apa, coy? Apa itu tadi? Buy site. Wah, kurang uang kita. Oke, kita bangun dulu yang ada di sini, buy site. Wah, apa sih itu tadi? Nggak tahu aku. Oh, mungkin di atas sudah ada yang bisa kita bangun lagi. Kita cek dulu. Apakah setelah kita membangun yang di depan tadi, di atas ada lagi yang bisa kita beli? Ternyata nggak ada, coy. Ya udahlah. Kita langsung saja yang di depan sana atau yang di samping ini ada road. Kita beli aja. Kali aja ada yang bisa muncul lagi gitu ya. Wah, ada apa tuh? Tuh kan kayak ada suara sepeda motor gitu loh. Buy road, coy. Oke, mantap. Di sini nih ada apa nih? Buy parking lot. Harganya mahal. 1.500. Jadi kita nggak bisa. Kita mungkin beli truk dulu kali ya. Beli truk. Beli truk, coy. Oke, kita ambil di sini. Oke kan, mantap kan? Itu the buy expand land. Nanti dulu. Truk dulu. Wah, truku. Kenapa, coy? Respawn. Loh. Loh, truku rusak kan? Oh, loh. Loh. Respawn. Oke, mantap. Bisa itu kah? Bisa dinaikin? Wah, ngebug, coy. Wah, nggak jelas. Kita reset karakter dulu. Oke. Wah, ngebug, coy. Truk kita kemana tadi? Truk kita udahlah, kita respawn dulu lah ya. Nggak usah dinaikin. Truk rusak. Oke lah, kita beli apa habis ini? Yang di sana kali ya. Parkir dulu. Apa expand lane dulu? Bingung aku. Dua-duanya lah. Kita beli dua-duanya, coy. Oke. Expand land 1.800, beli. Buy park, beli. Mantap, buy boat. Nah, kalau ada yang hijau-hijau biasanya ini ngasihin uang nih kayak gini nih. Mantap kan. Oke. Biasanya. Oh, di sini kita bisa ngambil uang lagi kan? Mantap, buy gate. Nah, kalau gini kan enak. Kita bisa beli parking wall. Oke. Buy banches. Apa banches? Oke, kita bisa ngambil uang di sini, coy. Banches kita beli. Oke, mungkin di sini juga bisa ngasilin uang, mungkin kali ya. Buy granary. Granary itu apa? Aku lupa. Granary itu kalau nggak salah tempat nyimpen makanan, mungkin. Bukan, coy. Kita bisa sit di sini, menikmati kota kita, boy. Oke lah, kita ambil dulu uangnya. Sebentar, tadi di sana itu ada tempat parkir, belum kita bangun, jadi kita bangun dulu kali ya yang ada di sana.
habis di sana beres baru kita beranjak ke sini lagi. Itu park juga, tapi di sini juga ada park parking nih, nih lihat nih, by parking lot. Oke, kita beli. Oh gitu, gini doang. Dan nggak ada yang bisa diapa-apain lagi. Wah, wah, nggak jailbros, nggak jailbros. Ya udahlah, kita bangun yang ada di sana kali ya. Oke, kita ambil uangnya dulu. Di sini udah 4.000 uangnya. Kita bangun yang ke kiri. Cuma bisa ke kiri doang, coy. By gate 850. Oke, by parking wall. Oke, habis itu apa nih? Benches lagi. Sampai 4 sisi kah ini? Oh iya loh, granary. Wah iya, kayaknya sampai 4 sisi sih. Tapi semoga saja uangnya semakin itu ya, semakin apa, semakin bertambah gitu, semakin cepat bertambahnya gitu. Karena ini nggak murah, coy. Oke lah, kita ambil lagi uangnya. Oh, BTW di sini nggak ada yang, oh nggak ada ya, nggak ada tempat ngambil uang lagi. Kirain di 4 sisi ada tempat ngambil uangnya gitu loh, kan enak. Oke, kita ambil dulu uangnya. Fix sih ini keempat sisinya kita bangun kayak gini. Habis itu aku kepo, habis keempat sisi kita bangun terus kayak mana gitu loh. By benches, oke. Okay. By granary. Nah, kan. Habis itu yang pasti yang sono tuh. Oke, okay, bentar kita ambil uang dulu, coy. Kalau kayak gitu nggak cukup ini uang kita. Di sini udah 2.000, kita tunggu sebentar dulu biar nggak pula balik, boy. Kita tunggu sampai 3.000. Bentar. Oke, ambil. Kayaknya sih cukup sih, kayaknya, coy. Oh, nggak tahu soalnya ini di sini harganya jadi berapa. Kayaknya semakin mahal gitu loh. By gate, by parking wall, by benches. Tuh kan, nggak cukup kan? Kurang dikit kan? Nah, kalau udah kita selesai ini, apalagi nih, kepo nih aku. Yuk, kira-kira apa nih? By granary, oke, okay, mantap. Oh ini benches yang ada di sini. Wih, Fortnite apa nih? Fountain. Kalian tahu fountain itu apa? Fountain itu bukannya yang ada di apa game-game MOBA itu? Wih, keren. Habis ini apa nih? Light. Oke, okay, mantap. Apa lagi, coy? Bui Park Light. Oh, 4 sisi juga. Oke. Bisa lah. Cuma harganya mahal, boy. Oke, di sini harganya cuma 300, kita beli yang di sini harganya. Yang di sini 800, uang kita masih kurang, jadi kita ambil dulu lah ya di ATM, boy. Oke, mantap. Nah, habis ini apa lagi nih? Kota kita semakin bagus nih, coy. Oke. Oh, expand land lagi. Nah, expand land di sini nih. Kira-kira kalau habis kita expand di sini ada tempat apa lagi, coy? Yo, komen yo kalian yang tahu di sini kalau expand land ada tempat apa lagi. Dan mungkin video part kali ini cukup segini dulu ya, guys ya. Nanti kalau banyak yang suka video game-game kayak gini, kalian pencet aja like-nya sebanyak-banyaknya. Nanti bakalan aku lanjutin ini gamenya, coy. Oke, mungkin segini dulu part kali ini. Buat kalian yang tidak mau ketinggalan video berikutnya, langsung saja diklik tombol subscribe-nya kan. Oke. Gitu dulu dari saya. See you di next video, coy.